Kisah bermula dengan seorang polisi senior bernama Osamu Kano mendatangi rumah penduduk, salah satunya adalah kediaman milik keluarga Goto dengan harapan mau berterus terang kepadanya. Tetapi perlakuan mereka yang menutup diri semakin dicurigai oleh Osamu jika mereka telah melakukan kejahatan di desa tersebut. Tak ayal, Osamu sangat marah dengan mereka, bahkan mengklaim jika keluarga Goto adalah kanibal. Anehnya, salah satu anggota keluarga Goto justru merekam kemurkaan dari Osamu yang menganggap pemilik rumah tersebut adalah penganut dari ajaran endokanibalisme. Sebuah kepercayaan memakan bagian tubuh yang sudah mati dianggap sebagai bentuk ekspresi dari cinta dan bakti mereka kepada almarhum, menjadikan mayat bagian dari tubuh mereka, serta mengambil kehendak rohnya yang memiliki kepercayaan tertentu. Osamu tanpa henti terus berbicara mengklaim jika keluarga Goto selama ini telah membunuh orang-orang, sekaligus memakan mereka yang disebut dengan istilah kanibal. Setelah berkeliling, ia menemukan sebuah tempat penampungan manusia. Letaknya tidak diketahui keberadaannya. Tempat terlarang yang tidak boleh dijamah oleh siapapun. Dia pun menemukan jawabannya. Sebagai akibatnya, Osamu harus menerima hukuman karena telah melanggar tempat tersebut. Osamu tidak diketahui keberadaannya hilang secara misterius bak ditelan bumi. Sesudah dia pergi berkunjung ke rumah keluarga Goto, kantor pusat kepolisian mengirimkan Daigo Agawa ke desa terpencil yang dikenal sangat ramah dan asri, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial untuk menggantikan Osamu bertugas di sana. Ia seorang polisi muda yang cukup kompeten tetapi memiliki latar belakang yang kurang baik setelah insiden pembunuhan di masa lalu. Daigo memiliki hubungan harmonis bersama keluarganya. Istrinya bernama Yuki Agawa adalah sosok istri yang baik dan pengertian. Mereka telah dikaruniai seorang putri yang cantik dan gemoy bernama Mashiro Agawa. Namun, di balik itu Mashiro tidak pernah lagi berbicara kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya. Semenjak insiden pembunuhan di masa lalu membuat Mashiro memiliki traumatis. Pada mulanya tidak ada hal yang aneh dirasakan oleh Daigo bersama keluarganya setelah dia sampai di sebuah pedesaan terpencil di pegunungan Kugemura. Daigo merasa pedesaan itu sama seperti desa normal lainnya. Penduduk setempat sangatlah ramah dan baik menyambut penduduk baru yang akan tinggal di area setempat. Hingga suatu ketika di tengah lagi asik nongkrong bersama dengan penduduk setempat, Daigo diberi kabar bahwa ada penemuan mayat di pegunungan Kugemura. Seketika raut wajah mereka berubah drastis. Keisuke adalah anak dari salah satu keluarga Goto, pentolan dari keluarganya yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarganya. Di antara saudaranya, yakni Kiyoshi, Yosuke, Mutsuo, Iwao, dan Ryuji. Dikala sedang berburu bersama keluarga lainnya, dia menemukan seorang mayat nenek tua yang sangat tragis. Dengan beliau mati secara mengenaskan, mereka menduga jika itu semua adalah ulah dari beruang hutan. Rupanya wanita tua itu adalah nenek dari keluarga Goto bernama Gin Goto. Tetapi Daigo merasa curiga dengan kondisi mayat tersebut bukan disebabkan ulah dari beruang. Melainkan Daigo mencurigai semua ini ulah dari manusia dengan penemuan bekas gegelan bengis manusia di tangannya. Kondisi mayat sangat tragis dengan bagian tubuh menjadi beberapa bagian potong dan ususnya mudal. Sayangnya perkataan tersebut membuat keluarga Goto marah dengan sikap sok tahu dari Daigo. Semua orang menodongkan shotgun ke arah Daigo. Pertemuan pertama Daigo bersama keluarga Goto cukup menegangkan dengan sikap konyol dari mereka membuat Daigo sangat kesal atas perilaku mereka. Menyadari akan bercandanya berlebihan, Keisuke lantas mengajak Daigo untuk nongkrong sekedar ngopi di warung teh Eti. Tampaknya keadaan tidak memungkinkan mengizinkan Daigo untuk berbaur bersama keluarga Goto yang mana mereka dianggap orang yang sangat mengerikan atas kepercayaan yang mereka yakini.
Dengan endokanibalisme membuat penduduk setempat tidak berani mengusik mereka ataupun sekedar berbicara kepada mereka. Berbeda dengan Daigo yang merupakan pendatang baru, jadi dia tidak mengetahui latar belakang keluarga Goto. Daigo hanyut dalam suasana nongkrong bersama Keisuke dan yang lainnya. Tampaknya situasi cukup tegang dengan sesama saudara Goto bertengkar karena permasalahan nenek mereka yang sudah tewas. Beruntung, kesalahpahaman itu tidak berlangsung lama dengan Keisuke berhasil mererai semuanya. Di tempat berbeda, Yuki yang sedang beres-beres menemukan sebuah catatan investigasi milik Osamu, serta menemukan beberapa coretan yang bertuliskan lari. Yuki baru tersadar sejak tadi dia tidak mendengar suara pergerakan Mashiro. Ia pun sangat panik dengan putrinya hilang tidak ada di rumah di tengah malam yang sangat sunyi dan lembab. Dan ternyata Mashiro sedang mengejar kucing sampai tidak sadar dia sudah berada di perbatasan Gunung Kugemura. Mashiro melihat ada yang janggal di bawah jembatan dengan sosok makhluk hidup sedang memakan sesuatu. Hingga akhirnya dia pun dihampiri oleh sosok monster penghuni pegunungan Kugemura. Berpostur jangkung dan mengerikan menatapnya dengan tatapan seram. Alih-alih takut melihat sosok monster itu, si bocil justru memberikan sebuah permen buah kepadanya. Dengan putus asa berjuang mencari sosok putrinya, Yuki akhirnya berhasil menemukan Mashiro sendirian di perbatasan Gunung Kugemura tanpa takut sama sekali. Lantas, dia pun menceritakan kepada Daigo bahwa Mashiro kembali bersikap aneh. Daigo sangat terkejut dengan Mashiro memberikan kotak permen yang berisikan potongan jari manusia yang rupanya itu pemberian dari sosok monster kanibalisme, yang ternyata tadi telah mukbang manusia. Anehnya, si monster kanibal tidaklah memakan Mashiro hidup-hidup. Mengingat seorang monster tidaklah berperilaku baik dan tak pandang bulu memakan mangsanya, bagaimana Mashiro bisa lolos dari situasi tersebut? Tetapi Daigo menyembunyikan itu semua dari istrinya. Di samping itu, sosok monster tersebut terus memandangi permen pemberian dari Mashiro yang tampak asing bagi lidahnya. Naonkah iya? Keesokan paginya, semua penduduk setempat berkumpul di hutan Kugemura untuk berburu beruang hutan yang jadi momok mengerikan bagi penduduk setempat. Perburuan besar-besaran dilakukan oleh mereka termasuk Daigo dan keluarga Goto. Naasnya, Daigo menjadi sasaran empuk bagi beruang liar tersebut. Keberuntungan sedang berpihak kepada Daigo lantaran Yosuke berhasil membunuh hewan itu. Sekarang tidak ada lagi hewan buas yang mengancam keselamatan penduduk setempat. Setelah membunuh beruang, keluarga Goto melakukan ritual keyakinan yang mereka yakini, mengunboxing isi perutnya dan memakannya. Tak ayal, Daigo cukup rewas dengan keluarga Goto mukbang si beruang, membuat keheranan baginya melihat semua ini. Keisuke memberikan sebagian potongan daging beruang diberikan kepada Daigo untuk memberikan penghormatan terakhir, menurut kepercayaan nenek moyang mereka. Daigo yang tidak bisa memakan daging mentah tentu saja dia langsung memuntahkannya secara diam-diam. Kemudian Daigo menceritakan apa yang terjadi tadi siang kepada Yuki, bahwa dia sangat ketakutan akan serangan beruang hutan tersebut. Lantas Yuki memberikan dekapan boba untuk menenangkan perasaan dari Daigo yang cukup ampuh dan efektif dengan Yuki mempunyai julukan si dada gede. Tak lama kemudian, Daigo mendapatkan kabar bahwa jari yang dikirim ke tim forensik adalah jari milik orang lain, tidak cocok dengan Gin Goto. Setelah tewasnya nenek mereka, keluarga Goto lantas melakukan ritual pemakaman untuk menghormati kepergiannya, di mana seluruh anggota diharuskan memakai pakaian serba putih dan menutup kepala mereka, melambangkan mereka sedang berduka. Hal itu juga disaksikan oleh Daigo dan keluarganya yang saat itu mereka sedang mengantarkan Mashiro masuk sekolah TK. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan ritual pemakaman tersebut. Tetapi di tengah jalan Keisuke menyadari akan satu hal, bahwa seharusnya yang berkabung beranggotakan 15 orang.
Tetapi ini kenapa mereka kelebihan satu yang menjadi kecurigaan Keisuke. Siapakah orang tersebut, kenapa dia menyelinap? Dan ternyata itu adalah Sumire Kano, putri dari Osamu Kano yang sudah berminggu-minggu belum juga ditemukan keberadaannya. Entah mati atau hidup. Mutsuo tentu saja geram dengan penduduk setempat terus mengaitkannya dengan hilangnya Osamu. Padahal rumor beredar kalau Osamu menghilang karena terlilit hutang dan terlibat perjudian di tempat pachinko. Melihat ada yang janggal, Daigo lantas mararai mereka. Akan tetapi Sumire terus ngoceh dan membuat keributan bahwa tidak ada mayat di tong tersebut. Melainkan mereka telah memakan jasadnya. Anehnya, monster kanibal itu muncul kembali, tidak diketahui kemunculannya berasal dari mana. Yang pasti, si monster sangatlah marah besar dengan proses ritual itu berantakan oleh Sumire. Ia pun memburu Sumire atas kekacauan yang dia perbuat. Keisuke berhasil mencegahnya, sehingga Sumire bersama Daigo berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, Daigo mengetahui fakta yang mencengangkan kebenaran dari keluarga Goto menganut kepercayaan dari endokanibalisme. Sumire sangat yakin jika ayahnya dimakan oleh mereka. Mengingat kepercayaan yang mereka yakini, bukan tanpa alasan kenapa dia bertindak senekat ini karena ingin mengetahui kebenaran tentang hilangnya ayahnya. Yang terakhir kali mengunjungi rumah dari keluarga Goto. Sumire sangatlah mengenal ayahnya bahwa dia tidak akan terlibat dengan perjudian tersebut. Lalu, Shin menunjukkan sebelum Osamu pergi mendatangi keluarga Goto. Kondisinya saat itu cukup ketakutan dan gelisah, tapi ia diharuskan tetap bertugas. Sumire sempat menanyakan kondisi ayahnya, apakah dia baik-baik saja. Sejak saat itu, Sumire tidak lagi menemukan ayahnya hingga sekarang. Akan tetapi sebelum pergi, Sumire mewanti-wanti kepada Daigo agar ia berhati-hati terhadap keluarga Goto jika tidak ingin kejadian mengerikan menimpa keluarganya. Alih-alih merasa takut, justru Daigo semakin tertantang dengan cerita yang diceritakan oleh Sumire. Mengenai sosok keluarga Goto, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan sampai tidak boleh orang lain mengetahuinya. Di tengah perjalanan, Daigo dijegat oleh Iwao, menghadangnya untuk tidak pergi ke rumahnya. Sayangnya, itu tidak membuatnya takut sama sekali. Tak pelak, Daigo semakin penasaran ada apakah sebenarnya di rumah tersebut. Ia pun dibuat semakin kepo setelah melihat rekaman terakhir kali Osamu marah-marah kepada Gin Goto. Pada akhirnya, Daigo mendapat izin untuk berkunjung ke rumah Goto, walaupun keduanya sangat kesal dengan sikap dari Daigo. Setibanya di kediaman Goto, ia tidak disambut baik oleh anggota manapun. Sama halnya dengan Osamu, ia direkam oleh salah satu anggota keluarga Goto. Hal itu jelas membuat keluarga Goto murka dengan rumah mereka kedatangan tamu tak diundang. Berani melanggar, berani mendapatkan konsekuensinya yang akan menimpa Daigo. Mutsuo bersama saudaranya mendatangi Daigo dengan membawa parang, shotgun, dan senjata tajam lainnya untuk membunuh Daigo. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara mereka, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Goto. Naasnya, Daigo hampir saja mati di tangan mereka. Keadaan berbalik dengan Daigo mengalahkan mereka bermodalkan tangan kosong saja. Salah satu anggota Goto yakni Taichi memperingati Daigo bahwa dia akan mendapatkan karmanya karena melanggar aturan desa Kugemura. Pada zamannya, setiap desa memiliki aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Salah satunya adalah aturan yang diterapkan oleh desa Kugemura, di mana seseorang jangan pernah berurusan dengan keluarga Goto. Pada nantinya, Daigo akan mendapatkan sebab akibat yang dia lakukan karena telah mengusik keluarga Goto. Di waktu yang sama, Yuki diberitahu oleh tetangganya bahwa keluarga Yuki harus waspada terhadap keluarga Goto, yang menjadi momok mengerikan bagi penduduk setempat dengan kepercayaan yang mereka yakini tidak boleh dilanggar. Keisuke bersama saudaranya telah menunggu kedatangan dari Yuki dan Mashiro, di mana mereka akan membuat buku pelajaran kepada keluarga Daigo karena berani melanggar batas komunitas penganut kanibalisme.
Di samping itu, keluarga Goto terus memohon kepada Daigo untuk tidak menghukum salah satu anggota keluarganya. Lantas, si nenek memanggil khodamnya untuk menghentikan tindakan dari Daigo. Tiba-tiba, sementara itu, dokter Nakamura sulit untuk menghubungi Daigo, yang mana dia berhasil mengidentifikasi jari tersebut. Ternyata itu adalah jari milik Osamu. Pada akhirnya, Daigo harus menerima konsekuensinya dengan sosok monster kanibal menampakkan diri. Bahwasannya dia tidak suka jika keluarganya diganggu ataupun mengalami kesulitan. Daigo pun diseret berkilo-kilometer dengan bersimbah darah di tubuhnya oleh sosok monster kanibal. Disaksikan oleh penduduk setempat. Kemudian Shin kembali ke masa lalu yang mana kehidupan dari Daigo nampak sempurna memiliki keluarga yang makmur. Penuh dengan keceriaan memiliki si kecil yang sangat aktif. Daigo sangat bahagia memiliki sosok putri yang sangat aktif di sekolah maupun di luar sekolah. Mashiro mengungkapkan jika ia sangat menyayangi ayahnya, bahkan menjadi panutan baginya sebagai seorang polisi yang mengayomi masyarakat. Terlepas dari apapun itu, Mashiro rupanya kurang suka dengan ayahnya memiliki sifat temperamental kepada pelaku kejahatan. Meskipun mereka salah, tapi ayahnya tanpa henti terus melakukan kekerasan kepada pelaku kriminalitas. Padahal seperti yang diketahui ada hukum yang akan menghukum mereka. Dalam puisi yang ditulis oleh Mashiro untuk ayahnya, Mashiro meminta ayahnya untuk menjadi polisi yang bersikap ramah dan lembut jika menghadapi para pelaku kriminal. Hal itu disetujui oleh para murid-murid atas saran dari Mashiro, memantik kehebohan di sekolahan. Sekarang ayahnya dianggap sebagai polisi kasar oleh teman-teman TK-nya. Daigo sangat antusiasme menangkap para pelaku kejahatan tanpa lelah sedikitpun. Dunia manapun Daigo akan mengejarnya meskipun ke ujung dunia. Dengan kepribadian yang sangat kompeten membuatnya lupa akan batasan-batasan sebagai seorang polisi. Meskipun demikian membuat kekhawatiran akan rekan-rekan setimnya atas perilaku temperamental dari Daigo jika ia sewaktu-waktu mungkin akan membunuh seseorang. Tak lama kemudian Daigo mengetahui surat dari Mashiro untuk ayahnya. Ia hanya tersenyum atas puisi yang ditulis oleh putri kecilnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dengan sosok pedofil muncul dan berinteraksi dengan Mashiro. Memicu kemarahan Daigo dengan Tsubasa masih mengunjungi putrinya. Berulang kali mengancam Tsubasa jika dia berani muncul kembali di depan Mashiro, ia tak segan akan membunuhnya. Hal itu akhirnya terungkap jika Mashiro rupanya berteman dengan pria dewasa. Memantik kemarahan Daigo dengan Mashiro sangat menyukai sosok Tsubasa yang menurutnya dia adalah seorang pria baik. Meskipun Mashiro mengetahui latar belakang dari Tsubasa yang merupakan seorang pedofil. Semua warga dan polisi mengecam tindakannya karena menyayangi seorang bocil yang disalahartikan akan kasih sayang kepada anak kecil. Mashiro tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang disayanginya sebagai sosok teman dihajar oleh ayahnya secara membabi buta. Para polisi terus mencari bukti kuat untuk menjebloskan Tsubasa ke jeruji besi. Akibat kekurangan bukti membuat Tsubasa berkeliaran bebas di luar sana. Memicu akan kekhawatiran setiap ibu dan ayah atas kepribadian yang menyimpang. Suatu ketika Daigo bersama seniornya mendapat kabar jika seorang gadis kecil secara sukarela menghampiri Tsubasa atas keinginannya sendiri. Mendengar kabar tersebut Daigo langsung mendatangi kediaman dari Tsubasa. Naasnya kemarahan dari Daigo semakin memuncak jika gadis kecil itu adalah putrinya sendiri. Naluriah seorang ayah tidak akan membiarkan putri kecilnya terjebak dalam lingkaran yang menyeleweng atas kasih sayangnya kepada pria dewasa disalahartikan oleh Tsubasa. Begitu juga dengan Tsubasa yang sangat mencintai Mashiro atas pemikirannya yang luas dan pandangan moralnya kepada Tsubasa yang berbeda dari sebagian orang. Menganggap dirinya adalah sosok pedofil. Meskipun sudah mengetahui kenyataan tersebut, Mashiro masih ingin berteman dengan Tsubasa. Walau nyawanya juga sewaktu-waktu terancam.
Mashiro masih bersikeras melindungi Tsubasa dari amukan ayahnya. Ada alasan tertentu mengapa Mashiro masih berhubungan baik dengan Tsubasa karena ia mengetahui jika Tsubasa akan menjadi-jadi dengan insting pedofilnya. Jika orang-orang di sekitarnya membencinya ataupun membuatnya mendapatkan diskriminasi sosial. Ia sangat yakin jika Tsubasa sangatlah baik, tetapi keadaan berbalik dengan Tsubasa memiliki insting liarnya sebagai sosok pedofil. Membuatnya tidak suka jika Mashiro pergi dari sisinya. Dia pun menyandra Mashiro karena ia tidak ingin kehilangan gadis kecilnya tersebut. Tsubasa berencana akan mengakhiri hidupnya beserta Mashiro. Dengan kata lain, Mashiro adalah miliknya seutuhnya. Tentu saja hal itu jelas Daigo tidak akan membiarkan putri kecilnya terluka. Dengan ancang-ancang, Daigo sudah siap menembak Tsubasa jika dia berani menyentuh putrinya. Tamatlah sudah riwayatnya. Pada akhirnya Tsubasa tewas tepat di depan Mashiro. Ia pun terdiam melihat peristiwa mengerikan tersebut, membuatnya mengalami trauma atas insiden itu berdampak sampai sekarang. Dengan peristiwa itu membuat Mashiro memiliki kehidupan yang suram. Tidak mau tersenyum, tidak mau berbicara kepada teman sebayanya dan lebih menutup diri dari siapapun termasuk keluarganya. Kembali kepada Daigo yang ternyata dia selamat tetapi mengalami luka di jidatnya atas celurit yang melayang kepadanya. Anehnya, para warga menemukan Daigo di sungai Kugemura sudah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri. Namun, ia tidak mudah percaya begitu saja dengan situasi aneh tersebut. Menjadi pertanyaan besar kenapa orang-orang seperti menyembunyikan semua ini, bahwa ada yang janggal dengan semua kejadian tersebut. Daigo sangat yakin jika keluarga Goto menyerangnya, tetapi ia dikejutkan dengan pengakuan istri dan Keisuke bahwa itu semua adalah ulah Mutsuo. Bukanlah sosok monster yang mereka sebut pria itu. Sayangnya mereka semua menganggap itu semua adalah lelucon belaka dengan sikap aneh dari Daigo, bahwasannya tidak ada keluarga yang disebut oleh Daigo. Tapi Keisuke memperingati bahwa Mutsuo masih berkeliaran di luar sana, sekedar mengingatkannya bahwa Daigo harus berhati-hati. Dengan kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Daigo memutuskan untuk pulang dan akan terus menyelidiki kasus tersebut. Ia baru tersadar bahwa handphonenya telah hilang setelah berkunjung ke keluarga Goto. Terlepas dari apapun itu, Yuki menentang keputusan dari Daigo yang tanpa kapok masih saja keras kepala. Sementara itu, Mutsuo dan yang lainnya ternyata memiliki handphone dari Daigo. Selain itu, ia juga mengetahui semua rencana dari Daigo yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Osamu Kano. Dia pun merencanakan sesuatu untuk membungkam sang dokter untuk tetap diam. Di waktu yang sama, Sumire mendatangi Daigo karena ulah perkataannya dia terluka atas kasus ayahnya tersebut. Sumire meminta maaf atas semuanya sekaligus meminta Daigo untuk berhati-hati. Ia pun memberikan bukti terakhir kali orang-orang yang dihubungi oleh ayahnya. Daigo menemukan ada yang janggal pada satu nomor yang sangat asing, yang mana itu adalah nomor satelit. Sumire mengatakan kalau keluarga Goto memang gelo, tetapi Keisuke berbeda. Yuki yang mengetahui tentu jelas sangat marah dengan Daigo masih saja akan menyelidiki kasus tersebut. Terlalu aneh atas kejadian ini, mungkin adalah ulah penduduk setempat. Begitu juga Osamu Kano, sampai sekarang belum juga diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau pae. Pertengkaran itu menjadi tontonan bagi mereka. Pada akhirnya Daigo mengatakan semuanya jika Mashiro mempunyai potongan jari yang ketika Yuki menemukannya di hutan Kugemura. Daigo meyakini itu adalah jari pendahulunya, yaitu Osamu Kano, bukanlah Gin Goto, nenek yang menjadi korban dari serangan beruang liar. Daigo meminta Yuki bersama keluarganya untuk pergi dari tempat ini karena terlalu berbahaya jika masih tetap berada di sini. Dari kejauhan, si monster memantau mereka. Setibanya di kantor pusat, semua orang heboh dengan desas-desus yang menimpa Daigo. Lantas, Daigo mengatakan semuanya fakta menarik dari desa Kugemura yang mempunyai rahasia besar dari keluarga Goto.
Dia memberitahu semuanya kepada atasannya tersebut. Akan tetapi si kepala polisi ternyata berasal dari desa Kugemura. Sejak kecil ia sudah mengetahui kabar larangan melanggar peraturan desa setempat untuk tidak mengusik keluarga Goto. Tidak diketahui apa penyebabnya dan alasannya. Yang pasti dia hanya mematuhi peraturan yang sudah lama sejak nenek moyang mereka. Kemudian atasan Daigo meminta Daigo untuk tidak terlibat dalam insiden ini. Mengingat sekarang Daigo adalah korbannya, jadi polisi lain akan menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, Daigo mendapatkan telepon dari dokter Nakamura mengenai permasalahan jari jemari itu. Ia sudah menemukan sesuatu yang janggal. Dokter Nakamura menyuruh Daigo untuk datang ke rumah sakit jika dia ingin mengetahui semua akan jawabannya. Tapi itu semua adalah rencana dari Mutsuo untuk membunuh Daigo karena Daigo terus-menerus mengganggu keluarganya karena rasa keingintahuannya. Dokter Nakamura harus menanggung akibat dari ia membantu Daigo. Pada mulanya tidak ada yang janggal dalam perjalanan mereka sampai suatu ketika mobil di depannya mulai aneh dan tiba-tiba. Daigo bersama rekannya harus berjuang dari serangan keluarga Goto yang membabi buta terus melayangkan tembakan kepada mereka. Dalam suasana panik dan ketakutan, Daigo berhasil melawan balik berkat pengalaman yang ia dapat. Satu persatu keluarga Goto mulai berjatuhan. Ia pun meluapkan kemarahannya atas tindakan Mutsuo. Daigo tidak bisa membunuh Mutsuo karena dia terlalu banyak memiliki rahasia yang akan mengungkap kebenaran dari rahasia keluarga Goto. Ia juga mengetahui pengakuan dari Mutsuo yang telah membunuh Osamu Kano. Oleh sebab itulah Daigo menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah penangkapan Mutsuo, serangkaian peristiwa akhirnya mulai terungkap satu persatu. Secara tragis dan mengenaskan, Osamu alhamdulillah ditemukan tetapi dalam kondisi tidak bernyawa, hanya menyisihkan tulang belulang. Itu juga ada beberapa bagian tubuh Osamu yang hilang. Seperti yang kita ketahui ketika di awal scene sebelumnya, sosok dari monster itu telah memakan sebagian jari dari mendiang Osamu, yang mana sisa dari jarinya itu telah diberikan kepada Mashiro. Namun, di balik penangkapan itu, semua misteri masih belum juga terpecahkan siapakah sosok monster tersebut yang menghuni pegunungan Kuge. Semua warga dan para polisi sedikit meragukan perkataan dari Daigo tentang salah satu keluarga Goto yang menyerangnya dengan celulit. Anehnya, semua penduduk setempat dan atasannya seperti melindungi keluarga Goto. Dengan mereka semua sangat menghormati aturan setempat untuk tidak mengusik ataupun mengganggu keluarga Goto sejak nenek moyang mereka. Walau kenyataannya mereka mungkin bisa saja mengetahui sosok monster kanibal tersebut. Tak lama, datang Keisuke bersama saudaranya berbondong-bondong untuk melihat kejadian hari ini. Daigo panik jika mungkin Keisuke akan membela Mutsuo. Tapi, nampaknya berbeda dari dugaan Daigo, bahwasannya mereka justru memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Osamu dengan kepercayaan yang mereka yakini. Hal itu membuat Daigo tidak mengerti situasi sekarang. Tentu jelas Keisuke tidak butuh pengertian dari Daigo yang tidak terlalu penting baginya. Tetapi nama Goto mungkin sudah tercoreng atas penangkapan dari Mutsuo. Sementara itu Sumire sangat terpukul mendengar jika ayahnya benar-benar mati di tangan keluarga Goto secara mengenaskan. Ia pun tidak bisa memendung air matanya karena perpisahan tersedih adalah perpisahan untuk selamanya. Daigo turut berbelasungkawa atas kepulangan Osamu ke Rahmatullah. Dalam perbincangan itu, Daigo didatangi oleh atasannya bahwa dia akan kembali dipindah tugaskan ke desa lain. Mengingat serangkaian tidak terduga terus menghampirinya, alangkah baiknya ia mungkin hidup damai di desa lain. Daigo tidak langsung menerima tugasnya itu karena ia butuh persetujuan keluarganya, jadi ia hanya bisa mempertimbangkannya. Setelah itu, Daigo menanyakannya kepada Yuki apakah ia harus menerima tawaran dari atasannya atau tidak.
Secara mengejutkan, Yuki justru menginginkan jika ia sangat nyaman tinggal di desa Kugemura dengan suasana asri pegunungan sangat memanjakan mata dan jiwanya. Tak jauh berbeda dengan Mashiro juga menyetujui itu semua bahwa mereka tidak akan pindah kemanapun. Mashiro terlihat senang dengan ia tinggal di desa Kuge. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang janggal dengan kehidupan dari Daigo bersama keluarganya. Begitu juga dengan penduduk setempat kini mengayomi Daigo bersama keluarganya dan tidak sungkan meminta bantuan dari Daigo. Di rumah, Daigo masih saja terlintas memikirkan tentang semua ini bahwa dalam hati kecilnya ia tidak tenang. Mengingat serangkaian monster dan matinya Osamu masih menjadi misteri. Kemudian Daigo membuka kertas bukti pemberian dari Sumire tentang terakhir kali orang yang dihubungi oleh Osamu. Akan tetapi semua itu hanyalah omong kosong, tidak ada respon sama sekali. Mencoba mencocokologikan semua nomor-nomor yang akan menjawab semua pertanyaannya. Sayangnya ia kembali gagal lantaran semua nomor yang dihubungi tidak aktif. Lalu penduduk setempat mengadakan pesta untuk menerima Daigo sebagai warga desa Kugemura. Awalnya mereka bersenang-senang menikmati perjamuan yang telah disiapkan oleh penduduk setempat. Hingga suatu momen suasana menjadi sunyi dengan Daigo membahas keluarga Goto di pesta tersebut. Sabu adalah tokoh setempat yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dengan berat hati, Sabu akhirnya mengungkapkan jika keluarga Goto sangatlah berkuasa di desa Kugemura. Alasan inilah mengapa penduduk setempat tetap diam dan bungkam melihat peristiwa yang janggal di desa tersebut. Akhirnya mulai terungkap jika sosok keluarga Goto sangatlah berpengaruh di desa dengan mereka adalah pusat ekonomi mata pencaharian penduduk setempat. Sabu mewakili penduduk setempat meminta maaf atas serangkaian peristiwa tersebut. Ia pun merasa tidak enak karena membahasnya dalam suasana seperti ini. Sesudah berpesta, Daigo mengungkapkan jika ia sangat berterima kasih kepada Yuki lantaran terus mendukungnya di kala senang dan duka serta tidak pernah meninggalkannya. Tidak jauh berbeda, Yuki juga tidak bisa hidup tanpa Daigo. Mengingat peristiwa kelam kepada Mashiro, ia tidak mungkin meninggalkan keluarga tercintanya tersebut. Keduanya hanyut dalam suasana berjelajah hutan rimbun dan becek. Di balik jendela seseorang mengintip mereka sedang melakukan unboxing di siang bolong. Sehingga memantik seseorang untuk tidak mengabaikan momen epik tersebut. Daigo menyadari akan hal itu bahwa ada yang mengintip keduanya. Ia gagal menangkapnya tapi mengetahui jika itu adalah salah satu dari keluarga Goto yaitu Ryuji. Di balik kejadian yang tidak mengenakan itu, Daigo bersama Yuki dikejutkan dengan samping rumahnya dicoret-coret bertuliskan pembunuh. Murka dengan semua ini, Daigo langsung mendatangi Keisuke di pemotongan kayu terbesar di desa Kuge. Naasnya, ia belum melakukan apapun, si Ryuji sudah babak belur yang tidak lain itu semua adalah ulah dari Keisuke yang mengetahui aksi tidak senonoh Ryuji yang mengintip Daigo bersama Yuki. Bahkan menyuruh Daigo untuk memaafkan tindakan Ryuji. Perlu diketahui jika Daigo masih tidak mempercayai keluarga Goto setelah perbuatan dari Mutsuo kepadanya. Dengan kondisi yang tidak stabil, Daigo hampir saja melayangkan tonjokannya kepada Ryuji. Karena alasan telah mencoret-coret dinding rumahnya, ia sangat yakin jika itu adalah Ryuji. Tanggapan berbeda dari Yuji mengenai hal itu bahwa ia tidak melakukan itu semua. Keisuke menekankan bahwa ia harus waspada untuk tidak mudah percaya begitu saja kepada penduduk setempat. Di luar, mereka berperilaku menjelekkan keluarga Goto, tetapi di depan mereka memujanya. Tak heran jika Ryuji mengatakan kalau mereka adalah penjilat. Hal tersebut memicu kebimbangan Daigo, manakah yang harus ia percayai antara penduduk setempat yang memperlakukan keluarganya sangat baik, atau keluarga Goto yang telah menyerangnya. Keanehan mulai dirasakan ketika Daigo melihat pakaian dari penduduk setempat ada noda semacam cat tembok warna yang sama dengan coretan di rumahnya.
sempat berpikir keras apakah mungkin penduduk setempat yang melakukannya, tapi atas dasar apa melakukan itu semua. Secara mengejutkan, Sabu mempunyai niat yang tidak baik setelah dia membantu Yuki menutup coretan itu. Yang mana ia mempunyai niatan jahat dengan Sabu telah memasang alat penyadap di rumah Daigo bersama Yuki. Sehingga apa yang sedang mereka lakukan diketahui oleh Sabu. Daigo tanpa pikir panjang langsung memagar rumahnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal itu juga disetujui oleh Yuki karena akan lebih aman menutup area luar. Lalu Sabu datang memberikan saran bahwasannya tidak baik melakukan itu semua. Mengingat desa Kugemura adalah desa yang sangat terbuka kepada para tetangga. Alangkah baiknya ia tidak memagar rumahnya yang kelak menjadi pertanyaan bagi penduduk setempat. Jika Daigo tidak mempercayai para warga, Daigo sangat kesal dengan saran dari Sabu yang terus menyudutkannya meskipun Daigo sudah mendapat teror dari orang tidak dikenal. Ia pun kukul lutus di depan Sabu dengan menyebutnya menyebalkan. Tentu saja Sabu marah tidak suka dengan Daigo berkata seperti itu. Rumor terus beredar dengan pertikaian antara Daigo bersama Sabu karena masalah sepele memicu kemarahan para warga. Penduduk setempat sangat ketus terhadap Daigo karena ia berani bertengkar dengan Sabu, sosok pria tua yang sangat berpengaruh bagi penduduk setempat. Semua warga memperingati Daigo untuk tidak berperilaku seenaknya di desa Kugemura. Terlebih membuat masalah pada penduduk setempat, ia bersama keluarganya bisa saja dimusuhi satu kampung atas pertikaian sepele. Ia pun menyuruhnya untuk meminta maaf secara tulus kepada Sabu jika masalah ingin terselesaikan. Hal itu juga sama dirasakan oleh Yuki bersama Mashiro dengan sikap aneh para warga tiba-tiba memusuhinya tanpa sebab. Oleh sebab itulah Yuki berniat akan meminta maaf kepada Sabu atas kesalahpahaman tersebut. Daigo awalnya menolak untuk meminta maaf karena ia beranggapan tidak melakukan kesalahan apapun. Keduanya sama-sama mempertahankan ego mereka yang hampir saja adu mulut. Di waktu yang tidak pas, Sabu kembali menampakkan dirinya di hadapan mereka dan mengetahui jika mereka sedang tidak baik-baik saja. Kejadian itu menjadi pertanyaan besar bagi Daigo kenapa Sabu selalu muncul di hadapan mereka dengan waktu yang sangat pas. Apakah Sabu ini memata-matai keluarganya dengan kecurigaan sikap aneh dari Sabu selalu kepo dengan urusan mereka? Membuatnya bertanya-tanya, terlepas dari apapun itu, Daigo mau tidak mau meminta maaf atas ucapannya tempo hari mungkin menyakiti perasaannya. Hal itu ia lakukan demi keluarganya. Rupanya kedatangan dari Sabu ingin mengajak Daigo bersama keluarganya untuk ikut serta dalam festival persembahan esok hari. Acara tahunan desa Kuge setiap tahun sudah sejak lama di zaman nenek moyang mereka penduduk setempat melakukan festival persembahan. Yang diyakini sebagai bentuk kebahagiaan dengan mereka membakar boneka berbentuk manusia. Sejauh ini, Yuki bersama Daigo belum menyadari kalau Sabu telah memasang alat penyadap di rumahnya. Di tempat berbeda, Sumire mendatangi ibunya yang sedang dirawat di RSJ. Akibat hilangnya Osamu membuatnya stres yang berkepanjangan hingga ia didiagnosis gelo, dengan ia seringkali berbicara aneh untuk berlari dan kabur dari desa terpencil itu. Satu-satunya orang yang dia ingat adalah Osamu. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Osamu dengan sang istri ketika mereka mengetahui rahasia keluarga Goto. Si ibu mulai bertingkah aneh dan berteriak mengucapkan untuk lari seperti yang berada di kayu yang berbunyi lari. Tulisan itu masih ada hingga sekarang, tapi kini ditempati oleh Daigo bersama keluarganya. Singkatnya, di pagi hari penduduk setempat kembali bersikap ramah dengan rumor itu begitu cepat telah terdengar kepada penduduk setempat. Dengan Daigo bersama Sabu sudah berbaikan dan kembali berteman. Semuanya berjalan lancar, tidak ada yang aneh dalam situasi tersebut. Hingga suatu momen ia tiba-tiba dihubungi oleh nomor tidak dikenal. Seorang pria misterius bertanya siapakah orang ini yang tiada henti terus menghubungi nomor tersebut. Yang waktu itu Daigo telah berhasil menemukannya dari sebagian nomor-nomor telepon itu, rupanya ada yang aktif. Momentum tersebut tidak disia-siakan oleh Daigo.
Ia pun bertanya apakah nomor yang berkedok nomor satelit adalah nomor yang terakhir kali Osamu hubungi. Sosok pria misterius itu tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, dia menegaskan jika ia bukan orang yang terakhir kali dihubungi oleh Osamu. Akan tetapi, sosok pria itu menyuruh Daigo untuk hati-hati apakah ada orang di sekitarnya karena ia tidak ingin mengambil resiko dengan perkataannya itu. Semua orang terlihat kepo dengan apa yang dilakukan Daigo. Kemudian, keduanya sepakat untuk bertemu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Daigo bersama pria misterius sepakat bertemu di tempat gedung terbengkalai. Di balik itu semua, ia menyembunyikan senjatanya untuk mengantisipasi akan terjadinya kejadian yang tidak terduga seperti sebelumnya. Tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan di area itu, nampak seperti tempat kosong pada umumnya. Seiring berjalannya kaki Daigo berpijak, ia menemukan kalau perjalanannya sedang diawasi oleh pria misterius tersebut. Pada titik inilah ia akhirnya menemukan tempat persembunyian pria misterius yang dari tadi pantauan CCTV telah menginstruksikan Daigo untuk sampai ke tempat yang telah mereka sepakati. Yang mana sosok pria misterius itu bernama Terayama Kiyosuke. Pria misterius itu menjadi pertanyaan besar di benak Daigo, kenapa dia ingin bertemu di tempat seperti ini. Daigo tidak langsung percaya begitu saja dengan niat tersembunyi Terayama masih menjadi misteri. Begitu pula dengan Terayama belum mempercayai Daigo. Ia sangat berpikir keras dengan apa yang dimaksud oleh Terayama, kenapa dia menutup diri dari luar dan bersembunyi di tempat kegelapan yang sangat sunyi. Penuh dengan ketenangan sekaligus cukup menakutkan. Satu hal yang pasti, Terayama akan mengungkapkan rahasia yang selama ini menjadi misteri di desa Kugemura. Yang tidak banyak orang ketahui jika penduduk setempat desa Kuge sangatlah misterius dan bersekongkol satu sama lain untuk menutupi rahasia desa Kugemura. Nasib dari Osamu menjadi bukti kuat dengan dia telah nekat mempercayai ucapan Terayama tentang misteri monster raksasa tersebut. Si pria pemakan manusia yang pada akhirnya Osamu menjadi santapan kanibalisme. Sama persis dengan Osamu, Terayama lebih dulu menjadi santapan monster itu dengan dia pernah dilalap oleh pria kanibal. Tetapi beruntung Terayama selamat dari tragedi mengerikan tersebut yang tidak bisa ia lupakan. Atas dasar inilah kenapa ia selama bertahun-tahun menutup diri dan bersembunyi di gedung tak berpenghuni. Dengan dia sosok yang seharusnya tidak boleh ada di desa Kugemura. Daigo muak dengan Terayama terus bertele-tele tanpa langsung to the point ke intinya saja. Apa yang dimaksud olehnya? Terayama akhirnya meyakinkan bukti yang kuat yang selama ini disembunyikan dengan ia perlahan membuka topeng aslinya. Secara mengerewaskan wajah tampannya menjadi borok akibat menjadi cemilan monster itu. Daigo sangat tercengang melihat wajah Terayama borok setelah dijadikan cemilan sosok monster kanibal. Diyakini keberadaannya masih warawiri di desa Kuge, tetapi para warga melindungi sosok mengerikan tersebut. Terayama mengungkap identitasnya kepada Daigo dengan ia tidak mempunyai akte kelahiran dan nomor kependudukan, karena ia tidak ada di dunia ini sejak 18 tahun silam. Ia bersama ibunya berhasil selamat dari persembahan sebuah keyakinan tak lazim dari masyarakat, menganut aliran sesat untuk persugihan agar desa asri mereka tetap makmur dilimpahi rejeki yang berlimpah. Dengan setiap warga mengorbankan keluarga mereka terutama orok berem untuk dikorbankan kepada sosok monster. Penghuni kegelapan gunung Kugemura yang tidak lain adalah pria kanibal. Tidak heran jika sosok bocil di sana tidak terlalu banyak, mungkin menyisakan sekitar 10 orang saja. Akibat persembahan mengakibatkan setiap tahunnya orok-orok tidak berdosa harus menjadi korban dari mereka atas keyakinan yang mereka anut. Satu kampung menyimpan sebuah rahasia mengerikan dengan mereka adalah sosok endokanibalisme, sebuah sekte sesat penganut kanibal.
Namun, di balik itu semua, Daigo tidak mempunyai banyak informasi tentang desa terpencil yang masih menjadi misteri baginya. Ia butuh informasi yang konkret untuk mengungkap desa tersebut. Ditambah kemunculan Terayama masih tanda tanya kenapa ia baru muncul setelah rentetan kejadian mengerikan. Dia telah melibatkan Osamu yang berakhir jadi santapan kanibal. Sesampainya di salah satu rumah warga, Daigo disambut dengan pertanyaan-pertanyaan para warga dengan dia berani menampakkan diri setelah datang sangat terlambat. Sabu beserta yang lainnya sedikit marah ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Daigo di luar sana, serta siapakah orang yang berbicara dengannya di telepon. Beruntung ketegangan itu berhenti dengan kemunculan seorang biksu muda yang mereka sebut Tuan Muda. Ia mengatakan tindakan mereka tidaklah baik dengan pertanyaan tersebut, membuat orang lain sangat tidak nyaman atas kekepoan mereka. Hari ini, para warga memulai persiapan persembahan yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Tapi, ada yang berbeda dari biasanya dengan biksu dari masa Mune tidak datang untuk memimpin persembahan tahun ini. Meskipun demikian, persembahan tersebut akan tetap dilanjutkan oleh biksu Mune, cucunya dari biksu Masamune. Terlepas dari semua ini, biksu Mune mencoba memperingati Daigo bahwasannya keluarganya harus segera hengkang dari desa ini karena keluarga mereka mulai dalam bahaya. Di balik kepolosan dan kegembiraan mereka, rupanya penduduk setempat tidak menerima kehadiran sosok keluarga Daigo, yang takutnya ia akan berakhir menjadi seperti Osamu, korban selanjutnya dari keluarga Goto atau sosok monster penghuni kegelapan Gunung Kugemura. Sayangnya peringatan itu tidak Daigo gubris, ia sangat menikmati keindahan desa terpencil ini walau terisolir. Begitu pula dengan Mashiro mulai tersenyum semenjak tinggal di sini. Walaupun Biksu Mune mengungkap persembahan itu bukanlah sebuah boneka manusia, melainkan sosok manusia asli yang ditumbalkan untuk persembahan dewa. Akhirnya satu persatu mulai terungkap dengan pembicaraan itu membuat Daigo tahu bahwa mereka menganut sebuah kepercayaan tertentu. Akibat kelaparan yang berkepanjangan hingga tanah tersebut rupanya tidak cocok untuk bercocok tanam ataupun benih, karena tidak ada jalan lain selain mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan, mereka menumbalkan anak-anaknya sebagai persembahan dewa dimakan hidup-hidup. Pembicaraan tersebut harus terhenti dengan Sabu dan yang lainnya masih mencurigai Daigo, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sebelum itu, Biksu Mune memberikan kartu namanya jika ia mengalami kesulitan, Biksu Mune siap membantunya dan menjadi pendengarnya. Di pagi harinya, Yuki bersama Mashiro direwaskan dengan rumahnya menjadi sangat berantakan diporak-porandakan oleh Daigo. Lantaran ia akhirnya mengetahui jika salah satu warga telah memasang alat penyadap. Hal itu membuat keduanya sangat tidak suka dengan sikap Daigo, sekaligus membuat Yuki takut dengan kecurigaan Daigo. Tidak lama ia mendapat pesan dari Terayama untuk memintanya datang ke sebuah hotel jika ingin mengetahui kebenaran semuanya. Tetapi pertemuan itu bentrok dengan warga setempat mengadakan pesta untuk menyambut festival persembahan manusia yang akan diadakan sebentar lagi. Daigo sedikit kesal melihat Yuki harus melayani mereka semua, membuatnya kuku lutus di depan Sabu. Di tengah pesta sedang berlangsung, Daigo diam-diam melarikan diri dari pesta tersebut guna menemui Terayama di kota untuk mengetahui kebenaran pembunuhan Osamu. Setibanya, ia dikejutkan dengan seorang pria tua. Mulanya Daigo seperti salah tujuan, tetapi Utada menyebutkan nama Daigo. Mereka dipertemukan oleh Terayama. Utada adalah seorang jurnalis yang menjalankan situs web bernama Chronicle, sebuah situs mengenai okultisme.
dan hal yang meragukan lainnya. Tetapi satu hal yang sangat menarik baginya adalah pada kanibalisme. Selain diperkenalkan kepada Daigo oleh Terayama, ia juga sebelumnya diperkenalkan kepada Osamu. Karena dirinya adalah seorang jurnalis, Terayama lebih dulu menghubunginya menceritakan bahwa ada desa terpencil di Jepang yang melakukan endokanibalisme. Lantaran memiliki daya tarik cukup tinggi, ketika melihat wajah borok dari Terayama membuat Utada diam-diam melakukan risetnya dan investigasi. Hal itu membuat Daigo menanyakan siapakah sebenarnya dia itu. Utada menegaskan jika mereka mempunyai interaksi bersifat satu arah. Permasalahan yang rumit dan tumpang tindih semakin dikuatkan dengan pernyataan Utada bahwa penduduk setempat hanyalah memburu seorang anak kecil untuk dijadikan tumbal. Pria kanibal menjadikannya sebuah santapan maknyu seperti kisah Terayama. Dari segelintir korban yang mati secara tragis, dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Tetapi hidup dalam persembunyian dan gelap seperti orang yang mati karena di negaranya dianggap pae. Hidup dalam kematian itulah yang dirasakan oleh Terayama. Dipastikan warga desa Kuge dahulu kala sangatlah subur dengan para wanita setiap bulan selalu melahirkan dengan tingkat kelahiran orok berem di sana sangatlah tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu desa mereka dilanda kelaparan yang tiada akhir. Membuat orok yang baru lahir tiba-tiba dinyatakan meninggal dalam kandungan. Bersamaan dengan peristiwa itu muncul sertifikat kematian palsu untuk menutupi semua rahasia dari desa Kuge, agar pemerintahan pusat tidak mencurigai desa asri tersebut. Di balik kejadian itu, Osamu tidak lagi menghubunginya. Utada bersama Osamu seperti hilang kontak, dengan keduanya tidak saling terhubung. Sekitar satu bulan yang lalu sebelum Osamu dinyatakan hilang dari peradaban desa. Pada titik ini Daigo akhirnya mengetahui jika orang yang terakhir menghubungi Osamu bukanlah Utada ataupun Terayama. Keduanya mulai berandai-andai apakah Osamu sudah mengetahui kebenaran semuanya di desa tersebut. Akibat mencari kebenaran di balik misteri membuatnya terbunuh. Utada pun beranggapan jika ada sosok cak-cak bodas di desa Kugemura. Daigo dikejutkan dengan kepribadian dari Utada ternyata penyuka batang rimbun. Sementara itu, Mashiro yang sedang asik menikmati perjamuan makan peting tiba-tiba didatangi oleh Kanako, wanita misterius yang selalu bersembunyi dengan tingkahnya dianggap gelo. Yang tidak lain itu adalah putri dari Sabu. Kanako sangatlah menyukai Mashiro dengan ia sangatlah kawaii dan gemoy. Ditambah Mashiro juga cukup senang dengan pertemuan itu. Kanako yang menyukai dede gemes ini mulai merangkak mendekati Mashiro. Perlahan menggendongnya, memeluknya, mengendusnya dan Aing pun berpikir aneh. Jika Kanako tidak jauh berbeda dengan mereka yang merupakan sosok kanibal yang bersembunyi di balik ayahnya. Tapi dugaan itu ternyata terbantahkan. Dia adalah korban dari penduduk setempat. Di masa lalu ia mempunyai orok berem yang masih hidup tetapi Sabu menumbalkan cucunya untuk dijadikan persembahan dewa. Melihat tingkah sosok wanita misterius membuat Yuki ketakutan dengan putri kecilnya didekati oleh wanita yang tidak dikenalnya. Ia pun baru mengetahui jika itu adalah putri dari Sabu. Yuki mendengar jika Kanako mengatakan bahwa anaknya diberikan kepada Gingoto. Dan anehnya si Mashiro ini kenapa berteman dengan orang-orang aneh seperti sebelumnya yaitu pedofil. Dan yang sekarang juga sedikit gelo. Tidak peduli dengan latar belakang mereka asalkan Mashiro ini nyaman. Setibanya Daigo langsung diguyur oleh Jin karena kesal dengan tingkahnya yang hilang di acara seperti ini. Ditambah dia juga penasaran dengan Daigo pergi kemana. Ia harus menjelaskan semuanya nanti jika bertemu kembali. Singkatnya, di rumah Yuki akhirnya mengungkapkan jika ada yang aneh dengan Kanako dan ayahnya setelah pertengkaran tadi.
Di samping itu, Keisuke berada di sebuah tempat terlarang yang tidak bisa dijamah oleh siapapun kecuali keluarga Goto. Ia membawa sepotong daging besar untuk disajikan kepada sosok monster kanibal. Diperlihatkan area tersebut sangatlah kotor, lembab, ada bekas sesajen dan bau amis dengan tulang belulang berada di sekelilingnya yang bau busuk sudah dipenuhi oleh belatung. Menambah kengerian area terlarang tersebut. Selain Keisuke, Iwao juga tak mau ketinggalan dengan ia membawa sebuah daging premium untuk diberikan kepada monster tersebut. Terdengar jelas monster itu sangatlah bengis seperti seorang binatang yang haus akan daging. Keesokan paginya, Daigo mendatangi kediaman Sabu untuk memastikan apa yang dimaksud oleh Yuki. Sayangnya ia tidak dibukakan pintu oleh Sabu. Hal itu membuat kecurigaannya semakin tinggi dengan tingkahnya. Oleh sebab itulah Daigo menanyakannya secara langsung apakah Gin Goto mengambil bayinya. Sabu dengan cepat menarik Kanako untuk tidak menemui ataupun berbicara dengan Daigo. Kemudian keluarga Goto semua berkumpul di depan foto mendiang Gin Goto, melakukan doa bersama sekaligus mereka telah siap menyambut hari spesial yang akan datang untuk persembahan itu. Kiyoshi berucap di depan foto almarhum dengan ia memberitahu bahwa Keisuke minggu depan akan resmi menjadi kepala keluarga Goto. Menyandang darah keluarga Goto dengan sangat bangga. Meminta almarhum untuk menjaganya di alam baka. Di samping itu, Biksu Mune sedang disibukkan mengobati salah satu pasien yang tidak diperlihatkan sosoknya. Tak berselang lama, ia mendapat telepon dari Daigo bahwa ia akan datang mengunjungi kuil Kuronakami. Namun, tidak untuk beribadah, kedatangannya ingin memastikan satu hal. Tidak jauh berbeda dari cerita sebelumnya mengenai sosok Goto adalah juragan tanah sebagian besar pemilik lahan di desa Kuge. Adalah keluarga Goto selama di zaman perang penduduk setempat harus berutang untuk meminjam lahan mereka untuk bertahan. Selama bertahun-tahun keluarga Goto sangatlah disegani dan dihormati oleh penduduk setempat yang sudah turun-temurun ke generasi berikutnya. Dan ternyata selain menjadi juragan tanah, Gin Goto adalah ambu satu-satunya di desa itu untuk membantu proses persalinan ibu hamil. Tidak heran kenapa setiap orok yang baru saja lahir selalu dinyatakan mati. Atas insiden tersebut membuat pil pahit jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi seperti Kanako. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuki yang berada di balai desa mempersiapkan persembahan, rupanya diam-diam mulai mendekati Kanako yang sedang asik ngudud. Menikmati angin sepoi-sepoi. Atas perintah dari Daigo, Yuki perlahan mulai berbicara dengannya. Pembicaraan itu akhirnya mulai nyambung dengan Kanako juga mulai menerima kehadiran Yuki di depannya. Bahkan tak pelit menawarkan sebatang rokok. Sayangnya, Yuki yang tidak biasa lagi ngudut membuatnya bengek. Kanako masih terluka lahir dan batin atas kepergian sang anak. Membuat situasi itu mengingatkan kembali kepada anaknya jika melihat sosok bocil. Tak sampai di situ saja, Yuki terus berambisi agar Kanako membuka aibnya untuk mengatakan semuanya kepada Daigo. Sayangnya, Kanako tidak tertarik untuk hal itu, ia pun bergegas pergi meninggalkan Yuki. Singkatnya, Kanako rupanya tertarik dengan ucapan dari Yuki, membangkitkan semangatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Di tengah gerimis mengundang, Kanako nekat menentang ayahnya untuk menemui Daigo. Setelah mendatangi Daigo, pada akhirnya Kanako mengatakan yang sebenarnya mengenai perkataannya tempo hari tentang Gin Goto telah mengambil orok berimnya untuk dijadikan cemilan sosok monster penghuni pegunungan Kugemura yang diyakini sebagai kepercayaan penduduk setempat. Menumbalkan seorang anak kecil dianggap menjadi keberuntungan untuk bercocok tanam. Festival bebegig atau persembahan boneka manusia itu setiap tahun selalu dilakukan guna mensejahterakan masyarakat.
Kemudian Shin memperlihatkan Gingoto sedang membantu proses persalinan dari Kanako. Saat itu Kanako sangatlah yakin jika Sang Jabang Orok tidaklah meninggal dalam proses persalinannya, karena ia melihat Oroknya bergerak dengan sangat jelas. Namun kenyataannya Gingoto berspekulasi bahwa Oroknya telah meninggal dunia. Seperti yang kita lihat, memang benar jika Orok tersebut bergerak, tidaklah meninggal. Kanako histeris ketika Gingoto membawa bayinya. Secara liciknya, Sang Ambu sangatlah bahagia dengan ia tersenyum sinis membohongi Kanako. Alih-alih melakukan sesuatu untuk sang putri, Sabu justru menahannya dan lebih menyakitkannya. Dia sama saja dengan nenek tua tersebut. Meskipun kejadian itu sudah lama, Kanako tidak bisa melupakan hingga detik ini, serta sangat membenci Gingoto. Sabu bersama warga berbondong-bondong mendatangi rumah Daigo untuk menanyakan kenapa Daigo membawa Kanako. Jin tanpa pikir panjang langsung menjambak rambut Daigo lantaran kesal dengan perilaku yang tiada henti terus menyelidiki rahasia di balik misteri tersebut. Walaupun demikian, Daigo tidaklah takut sama sekali dengan peringatan dari Jin. Sebaliknya, ia menyerang Jin untuk menghentikan aksi tidak sepantasnya itu. Peristiwa ini disaksikan oleh warga dengan tingkah keduanya. Daigo akhirnya mengungkapkan bahwa ia masih menyelidiki kasus keluarga Goto tanpa sepengetahuan Yuki dan penduduk setempat. Karena semua warga tidak bisa dipercayai satu sama lain. Bukan tanpa sebab kenapa sosok Jin sangatlah marah kepada Daigo dengan aksi keingin tahuannya itu. Rupanya Jin ternyata satu server dengan keluarga Goto. Ia pun bersama keluarga Goto berencana akan membunuhnya karena itu akan menghentikan langkahnya. Keisuke hanya terdiam mendengar semua berita tersebut. Ia menunjukkan ekspresi memegang shotgun menunjukkan ia akan melakukan hal buruk kepada Daigo. Di satu sisi, Daigo terus-menerus berpikir memikirkan kemanakah orok-orok yang diculik oleh Gingoto. Ia pun berniat akan menemukan tempat rahasia itu yang disembunyikan oleh keluarga Goto. Tak berselang lama, Keisuke mendatangi rumahnya untuk sekedar mengajaknya berburu di hutan. Pada mulanya, Daigo curiga mungkin ajakan itu akan mencelakainya mengingat dia adalah salah satu keluarga Goto yang sedang ia selidiki. Tetapi lantaran berduaan doang tidak berkomplot, Daigo pada akhirnya menyetujui ajakan itu. Namun, Yuki mengingatkannya untuk tidak pulang terlambat lantaran hari ini adalah malam spesial bagi keluarganya. Sesampainya di hutan, Daigo baru menyadari jika Keisuke memang mempunyai niatan tidak baik dengan ia membawa ke tengah hutan hanya untuk menggertaknya. Dengan perilaku Daigo terus mengusik mereka menggali semua informasi keluarga Goto. Mengetahui hal tersebut, Daigo tidaklah takut sama sekali dengan ancamannya. Ia mempunyai nyali besar mengajaknya untuk berduel jika diperlukan. Keisuke sangat mengapresiasikan atas kepahlawanannya untuk membunuh seseorang demi anaknya. Tetapi ia berkata pria yang tak mengotori tangannya demi keluarga itu tidaklah berguna. Lantas Keisuke tidak menyia-nyiakan momen epik tersebut untuk membunuhnya. Secara mengejutkan Keisuke mengarahkan senjatanya ke arah samping membunuh seekor rusa. Dan mengajaknya untuk mencicipi daging segar hewan tersebut. Dari semak belukar, salah satu keluarga Goto melihat kedekatan Keisuke dengan Daigo yang bertolak belakang di depan keluarganya yang akan melakukan sesuatu kepada Daigo. Lantas ia pun melaporkannya kepada Iwao mengenai kejadian tadi. Iwao sangat paham betul kenapa Keisuke enggan membunuhnya karena ia berpikir jika Keisuke tidak ingin mengotori tangannya di waktu yang berdekatan dengan pengangkatan kepala keluarga Goto. Maka dari itu merekalah yang harus mengotori tangannya untuk melakukan tugasnya. Sementara itu Daigo dikejutkan dengan keadaan rumah sangatlah sepi, tidak ada Yuki maupun Mashiro.
Pada saat ia membuka pintu kulkas, Daigo baru teringat jika hari spesial ini adalah ulang tahun dari Mashiro. Ia pun mencoba menghubungi Yuki yang sedari tadi terus menghubunginya hingga 12 panggilan tidak terjawab. Seketika, Daigo terkejut mendengar kabar dari Yuki jika Mashiro hilang. Panik dengan semua itu, keduanya mencari Mashiro dalam keadaan perasaan tidak karuan untuk kedua kalinya Mashiro hilang dari pemukiman. Yuki mendatangi Sabu apakah Mashiro ada di rumahnya atau tidak, mengingat Mashiro dekat dengan Kanako. Sayangnya hal itu tidak ada di rumahnya. Sabu pun mencoba untuk mengerahkan masyarakat untuk menemukan Mashiro. Di samping itu, diam-diam Kanako mendengar kabar tersebut. Mereka semua berkumpul di balai desa untuk membantu menemukan Mashiro ada di mana. Daigo yang mengetahui latar belakang penduduk setempat, ia pun mencurigai jika warga mungkin ada kaitannya dengan Mashiro hilang. Selain itu, Daigo menyalahkan semuanya kepada warga. Hal mengejutkan harus didengar oleh Daigo dan Yuki ketika Sabu mengetahui jika Daigo pergi berburu bersama Keisuke. Menambah kecurigaannya semakin tinggi jika warga memang saling bersekongkol. Ia pun tidak mempercayai mereka. Daigo memperingati mereka jika Mashiro diculik dan warga ada kaitannya, ia tak segan akan membunuh mereka tanpa ampun. Di tempat berbeda, Kanako rupanya mengetahui akan keberadaan dari Mashiro yang sedang bermain di tepi sungai bersama Tomoki, mencari kunang-kunang untuk bersenang-senang. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada Yuki jika Mashiro tidaklah diculik, melainkan sedang bermain-main di tengah peting cuy. Obsesi dari Daigo mengingatkan Sabu akan sosok Osamu tentang kecurigaan itu berujung kehancuran bagi hidupnya. Yuki akhirnya bisa bernapas lega dengan Mashiro telah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun sangat berterima kasih kepada semuanya karena telah menemukan Mashiro. Hal itu membuat ibu Tomoki merasa bersalah atas sikap putranya mengajak Mashiro bermain di jam yang tidak masuk akal. Meskipun seperti itu, Yuki tidaklah menyalahkan siapapun, ia tidak perlu mengkhawatirkan semua ini. Singkatnya, Daigo pun mengatakan kepada Yuki jika penduduk setempat adalah kanibal. Ia pun beranggapan jika masyarakat mungkin berniat akan menumbalkan Mashiro di persembahan itu. Dengan festival itu mempersembahkan anak-anak untuk jadi santapan lezat sosok monster yang diyakini sebagai bentuk keberuntungan bagi desa Kugimura. Yuki tak habis pikir dengan tingkahnya semakin terobsesi akan permasalahan serangkaian kejadian-kejadian janggal di kampung ini. Jika memang Daigo melakukan ini semua demi keluarganya, seharusnya mereka semua sudah sejak lama meninggalkan desa tersebut. Kalau memang Daigo peduli kepada keluarganya, bukan kembali lagi dan lagi. Yuki memintanya untuk berhenti berkata melakukan demi keluarganya, melainkan dia hanyalah memikirkan dirinya sendiri terhadap penyelidikan. Tanpa disadari oleh Daigo, di balik semua itu, momok mengerikan sudah menunggunya jika ia salah melangkah. Kemudian Daigo bertemu dengan dokter Nakamura, yang ternyata rupanya masih hidup setelah ia diculik dan dianiaya oleh Mutsuo. Pertemuan itu membicarakan tentang Nakamura bersama Osamu telah lama menyelidiki kasus tersebut, di mana keduanya telah menyelidiki suatu penyakit yang diderita oleh Gingoto sejak lama. Saat itu Osamu secara paksa membawa Gingoto untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Namun, ia mendapati perilaku aneh yang ditunjukkan oleh Gingoto menunjukkan gejala tangan dan kakinya gemetar, tidak mampu untuk berjalan. Mengerikannya lagi, ia tertawa dengan ekspresi menyeramkan seperti seorang psikopat. Nakamura menyebutnya dengan penyakit kuru di Papua Nugini, sebuah penyakit endemis di antara suku Pore dengan kebudayaan yang tidak lazim memakan mayat sebagai bagian dari upacara pemakaman.
atau dikenal dengan penyakit tertawa. Atas peristiwa ini terjadilah pertikaian antara Osamu dan penduduk setempat lantaran Osamu berniat akan mengungkap penyakit tersebut. Setelah diselidiki, gejala serupa juga telah dialami oleh seorang anak kecil berusia 6 tahun. Tidak diketahui identitasnya sekarang karena tidak mempunyai akte kelahiran. Melihat rekam medisnya pada tahun 1951, tepat setelah perang, kemungkinan ia berusia 75 tahun, jika kemungkinan masih hidup. Daigo sangatlah yakin bahwa orang ini adalah seseorang yang sama atas penyerangannya tempo lalu, dengan sebutan istilah pria itu oleh keluarga Goto. Nakamura mengatakan jika penyakit itu mungkin sudah berada di fase varian baru yang levelnya lebih tinggi daripada Gingoto. Akhirnya tibalah festival persembahan bebegig yang dirayakan sangatlah meriah, dihadiri oleh penduduk setempat dengan sukacita. Tidak ada yang aneh dengan ritual tersebut. Di samping itu, Biksu Mune mengungkap jika ada 7 bebegig atau orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami padi bentuk ritual suci. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka rupanya berdampak positif bagi mereka. Tetapi, bagi orang yang awam seperti Daigo itu sangatlah mengerikan dengan menumbalkan seorang anak yang tidak berdosa, harus menjadi korbannya. Terkadang, Biksu Mune berpikir jika ini semua hanyalah bagian kutukan. Membuat Daigo traveling kemana-mana dengan fakta-fakta kebenaran mulai terungkap. Di tempat yang berbeda, Keisuke membawa Yosuke ke sebuah tempat tersembunyi dan terlarang. Bagi sebagian orang, pengecualian bagi keluarganya. Seperti yang kita ketahui yang di awal scene pernah didatangi oleh Osamu, yang menjadi akhir hidupnya. Dan ternyata tempat terlarang yang berada di bawah tanah ini adalah tempat penampungan bagi orok-orok berem yang dinyatakan mati oleh Gingoto. Sejak lama, keluarga itu telah mengurung bocil untuk dijadikan tumbal sosok monster kanibal. Alih-alih membesarkannya seperti manusia, mereka justru merawatnya selayaknya binatang dengan perilaku mereka mirip seperti hewan. Keisuke memberikan tugasnya kepada Yosuke untuk merawat mereka dengan baik sama halnya dengan Keisuke di masa lalu, yang selalu merawat mereka untuk dijadikan persembahan festival maut. Singkat cerita, Daigo bersama Yuki memutuskan untuk meninggalkan tempat itu demi kebaikan bersama, sekaligus membuat tindakan yang benar bagi keluarganya. Naasnya, dalam perjalanan mereka mendapatkan serangkaian peristiwa mengerikan, di mana suruhan dari Iwao mencoba membunuh mereka. Daigo bersama keluarganya harus berjuang keras untuk bisa lolos dari kejaran tersebut. Beruntung, Daigo berhasil lolos berkat bantuan rekan polisinya datang untuk membantunya. Namun, di balik itu semua, Daigo tidaklah ikut serta bersama Yuki dan Mashiro. Ia masih akan mengungkap sindikat para kanibalisme di desa terpencil itu karena kasus ini sangatlah berbahaya bagi keluarganya. Ia pun meminta sahabatnya untuk menjaga keluarganya. Hal ini ia lakukan demi kebaikan semua orang agar anak yang tidak berdosa mendapatkan kesempatan kasih sayang dari sang ibu. Terlepas dari semua ini, Yuki meminta Daigo untuk berjanji bahwa ia harus kembali bersama keluarganya. Yosuke cukup kesulitan dalam merawat para bocil yang sangat tidak bisa diam, susah untuk diatur. Iwao meragukan Yosuke mungkin ia tak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Mengingat masa lalu dari Yosuke pernah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Osamu. Takutnya pengkhianatan itu kembali berulang kembali yang kemungkinan sosok pengkhianat itu adalah Yosuke. Tak lama, Keisuke mendapatkan telepon dari Sumire. Akhirnya terungkap jika Sumire dan Keisuke menjalin hubungan di masa lalu. Sumire mengatakan kalau ia sedang hamil buah cintanya.
Tetapi Iwao datang memecahkan suasana itu sehingga Keisuke tidak bisa berkata-kata apapun kepada Sumire. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi Keisuke. Penantiannya selama ini akhirnya selesai dengan ia tak lama lagi akan resmi menjadi kepala keluarga Goto. Yang mampu mengendalikan semuanya atas keputusannya tersebut. Shin kembali ke masa lalu di mana Gin Goto mempunyai tanggapan berbeda tentang sosok manusia di matanya hanyalah keluarganya sendiri. Namun, ada anggota salah satu keluarga Goto yang lebih rendah daripada hewan ternak. Ia berkata jika keluarganya bukanlah seorang individualis, karena seorang individualis selalu membahayakan keluarganya. Kalau tidak, pilihannya hanyalah satu, yaitu mati. Keisuke akhirnya resmi menjadi kepala keluarga Goto dengan penobatannya disetujui oleh keluarga mereka. Seusai pengangkatan jabatan, Yosuke kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini, ia mempunyai hati nurani sebagai seorang manusia. Tidak sependapat dengan para saudaranya jika mereka bukanlah manusia. Lantaran bersikap selayaknya hewan, Yosuke membuka penutup kepala menunjukkan wajah aslinya kepada si bocil. Seperti yang kita lihat jika mereka diharuskan memakai topeng agar wajahnya tidak dikenali demi menjaga rahasianya. Satu hal yang pasti, Yosuke tetap menganggapnya sebagai manusia yang tidak berdosa. Nasib buruk menimpa Daigo dengan ia tertangkap basah atas aksinya. Memata-matai kediaman dari keluarga Goto demi mengungkap rahasianya. Sayangnya, Daigo kalah kekar dari Iwao dengan tubuh lemahnya tak mampu menjatuhkan Iwao. Seberapapun tekadnya, ia malah menjadi sasaran empuk bagi Iwao. Daigo mencoba mengadu domba Iwao bahwa salah satu anggota keluarga Goto ada yang berkhianat. Mengatakan rahasia yang selama ini ditutupi mulai terkuak. Seseorang itu sangatlah dekat dengannya. Hal itu menjadi bumerang bagi Daigo atas aksinya memantik kemarahan dari Iwao. Pada akhirnya, Daigo berakhir babak belur tidak diketahui kondisinya sekarang. Perkataan Daigo memantik kemarahan Iwao dengan anggota keluarga Goto telah membocorkan informasi kepadanya. Sehingga ia pun berkoar-koar marah memukulnya secara membabi buta karena meluapkan kekesalannya. Lantaran ada seorang pengkhianat di keluarganya. Daigo harus mengakui jika ia kalah kuat dengannya. Sehingga ia pun berakhir babak belur dan terluka karena pertarungan tersebut tak mampu Daigo menangkan. Oleh karena itulah keluarga Goto berkumpul membawa Daigo dalam keadaan tak berdaya menyekapnya untuk diinterogasi oleh keluarga Goto. Apa yang sedang ia lakukan di area rumah mereka? Daigo tak mengenal takut sama sekali dengan jiwanya yang merupakan seorang polisi pemberani. Secara lantang meminta Keisuke untuk membebaskan anak-anak yang tidak berdosa harus ditumbalkan oleh keluarga mereka. Meskipun sudah diketahui oleh Daigo tentang rahasia kelam mereka, Keisuke terus berpura-pura seolah-olah ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Daigo dengan obsesinya kepada keluarga mereka. Tak peduli dengan nyawanya sedang dalam bahaya, Daigo terus membujuk mereka untuk segera membebaskan para bocil karena festival bebegik itu akan ada seorang anak kecil yang mati untuk ditumbalkan kepada monster kanibal. Cepat atau lambat kejahatan mereka akan terungkap. Jika terus-menerus menyembunyikannya, keluarga Goto semakin dicurigai sebagai pelakunya. Daigo memberikan pilihan bagi mereka jika tidak ingin berakhir di jeruji besi atau menanggung beban Gin Goto. Mereka bisa menyalahkan semuanya kepada almarhumah Gin Goto karena melakukan pembunuhan berencana. Sebagai akibatnya, salah satu anggota keluarga Goto murka ingin membunuh Daigo karena terlalu berisik banyak bacot. Beruntung, ia berhasil menghindari cerulit itu dan balik mengancam mereka dengan Daigo bisa membunuh si botak. Sebaliknya, jika keluarga Goto membunuhnya, kepolisian tidak tinggal diam akan menginvestigasi mereka atas penyerangannya.
Semua anggota keluarga Goto panik melihat pertunjukan tersebut, meminta Keisuke segera mengambil langkah untuk melakukan keputusannya. Secara tak terduga, tiba-tiba Kiyoshi membawa kepala polisi, membuyarkan situasi sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi cukup mengejutkan. Kepala polisi meminta maaf atas tindakan dari anak buahnya mungkin telah melewati batas wajar mengusik mereka. Tidak seperti biasanya, kali ini Daigo memendam amarahnya kepada atasannya, mencurigainya yang terus-menerus melindungi mereka. Sama persis dengan penduduk setempat saling melindungi satu sama lain untuk menutupi rahasia kanibalisme di desa Kugemura. Padahal dia juga sudah mengetahui fakta di balik semua ini. Namun dugaannya salah, kepala polisi mengungkapkan jika Daigo lah yang telah mengacaukan penyelidikan mereka. Lantas Daigo dibawa ke kantor polisi Morobe menuju suatu tempat untuk menjelaskan detailnya secara rinci dan transparan. Ternyata selama ini kepala polisi rupanya telah lama melakukan investigasi bersama para detektif markas besar kepolisian prefektur untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Goto yang mereka sedang dalami tanpa sepengetahuan siapapun. Karena investigasi ini bersifat rahasia. Mengingat koneksi dari keluarga Goto sangatlah memiliki pengaruh tinggi di desa Kugemura. Oleh sebab itulah para detektif ini melakukan tugasnya secara diam-diam tanpa disadari oleh penduduk desa dan keluarga Goto. Rupanya Osamu telah mengetahui kasus ini dan membeberkannya kepada atasannya untuk ditindak lebih lanjut mengenai peristiwa mengerikan tersebut. Dan atas dasar inilah Osamu gugur sebelum mengungkapkan sindikat kanibalisme di desa Kugemura. Nasib buruk menimpanya berakhir menjadi santapan monster kanibal. Daigo mengungkapkan jika pelakunya adalah seseorang yang selalu mereka sebut dengan istilah pria itu. Tetapi identitasnya bodong, tidak terdaftar di pemerintahan dengan monster kanibal selalu bersembunyi di tengah hutan. Dengan posturnya menjulang tinggi sekitar 2 meter menjadi momok mengerikan. Secara mengejutkan, keluarga Goto rupanya memiliki seorang anak perempuan bernama Ai Goto, yang seharusnya menjadi pemimpin sekte persembahan manusia serta menjadikannya seorang kepala wanita di keluarga Goto, yang sekarang telah ditempati oleh putranya yaitu Keisuke. Akan tetapi sosoknya hilang secara misterius bak ditelan bumi selama 18 tahun, identitasnya tidak pernah terungkap. Apakah masih hidup atau mati? Oleh karena itu polisi kesulitan mencari informasi lebih dalam tentang keluarga Goto. Daigo menyadari jika Terayama adalah manusia satu-satunya yang selamat dari tragedi tumbal kanibal. Besar kemungkinan Ai Goto adalah orangnya yang telah menyelamatkan Terayama ketika malam festival tersebut. Tanpa disadari oleh Iwao dan yang lainnya, di balik semak-semak seseorang mengintai mereka untuk mengetahui penjara penampungan dari para bocil. Yang ternyata itu adalah Utada, sosok yang telah dikirimkan oleh Daigo demi misinya mengungkap para pelaku kanibalisme. Dengan perencanaan yang matang dan terencana, Daigo berhasil mengetahui penjara penampungan tersebut. Letaknya berada di tengah-tengah hutan. Berkat kecurigaan Iwao terhadap keluarganya sendiri berhasil mengarahkan rencana mereka menemukan titik rahasia keluarga Goto akhirnya terungkap. Akan tetapi kali ini Daigo tidak lagi bertindak sendirian karena para polisi akan membantunya bekerja sama menangkap mereka melawan sindikat kanibalisme. Meskipun demikian, mereka rupanya memiliki kendala dalam hal ini, sebagaimana mereka harus meyakinkan agen SIT untuk melakukan kerjasama demi penangkapan besar-besaran. Kurangnya bukti kuat menyebabkan mereka kesulitan meyakinkan agen SIT berpihak kepada mereka. Walaupun seperti itu tidak menyurutkan semangat mereka. Daigo dan kawan-kawan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anak-anak yang tidak berdosa harus menjadi korban kekejaman keluarga Goto. Sementara itu, Yosuke mulai dekat dengan si kecil lantaran seringnya bertemu dengan dia membuat pintu hatinya terbuka. Bahwasannya tindakan keluarganya telah melanggar norma hukum dan hak asasi manusia. Dengan begitu, Yosuke akhirnya memutuskan untuk membantu si bocil keluar dari penjara penampungan ini agar ia tidak menjadi santapan monster kanibal.
Naasnya, tindakan itu diketahui oleh Iwao yang sedari awal sudah mencurigainya bahwa dialah pengkhianat di keluarga mereka. Mendengar fakta tersebut, Yosuke menampik tuduhan itu bahwa ia tidak pernah mengkhianati siapapun apalagi keluarganya. Berkali-kali membantahnya bukan ia pelakunya. Iwao tak mempercayainya mengingat Yosuke dulu pernah memiliki ikatan pertemanan bersama Osamu, semakin menguatkannya dalam situasi sekarang. Iwao tidak pandang bulu, ia pun memasukkannya ke dalam penjara bersama si bocil. Dalam situasi seperti itu, Yosuke hanya bisa pasrah serta meminta pertolongan dengan ia mungkin akan berakhir mengenaskan. Setelah berdiskusi cukup panjang, Daigo akhirnya menemukan satu cara agar ia bisa mendapatkan bukti yang konkret untuk bekerja sama dengan agen SIT. Ia pun mencoba menghubungi Terayama memintanya untuk membuktikan bahwa ada nyatanya kasus kanibalisme di desa Kugemura. Daigo bersama polisi prefektur sekarang terlibat dalam kasus ini untuk mengungkap sindikat kanibalisme di desa terpencil itu. Sehingga Terayama tidak perlu bersembunyi lagi dari kegelapan. Ia berjanji akan melindunginya dari ancaman. Asalkan Terayama berani mengungkapkan fakta jika keluarga Goto adalah kanibal. Dengan dia memperlihatkan wajah boroknya kepada dunia. Tapi itu semua tergantung kepada Terayama apakah ia mau atau tidak mengungkapkannya. Situasi semakin menarik di mana sosok yang telah menyelamatkan Terayama dari monster kanibal adalah Aigoto. Seorang wanita baik rela melawan keluarganya sendiri demi menyelamatkan seorang anak yang tidak berdosa menjadi korban mereka. Dan sekarang Terayama diasuh oleh Aigoto menjadi putranya, melupakan peristiwa kelam yang menjadi momok mengerikan baginya. Melihat seorang anak kecil menjadi tumbal monster kanibal yang diyakini sebagai keberuntungan oleh Gingoto. Sejujurnya, Aigoto seharusnya meneruskan titah dari Gingoto menjadi kepala keluarga Goto yang selalu turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Namun, karena mempunyai hati nurani, ia menolak untuk tidak mendedikasikan hidupnya menjadi seorang monster juga. Keadaan semakin tumpang tindih ketika Keisuke memilih untuk tinggal bersama neneknya. Hal itu membuat sang ibu murka atas perilaku putranya. Sisi psikopatnya muncul dengan ia ingin membunuhnya. Pertengkaran itu menjadi ujung tombak kehancuran hubungan antara ibu dan anak. Terlepas dari semua itu, Aigoto mencoba bertahan sekuat tenaga mengikuti perintah ibunya. Menyaksikan langsung persembahan manusia yang disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Goto dari yang terkecil hingga yang tertua. Melakukan ritual kanibalisme mempersembahkan Terayama kecil menjadi santapan lezat monster kanibal. Terdengar jelas jika Terayama sangat ketakutan dengan ritual tersebut sangatlah mengerikan baginya. Mengingat sosok monster itu mulai mendekatinya dan memakan wajahnya hingga borok. Melihat kejadian mengerikan ini, Aigoto memilih untuk berlawanan melawan ibunya sendiri. Dengan ia nekat merebut Terayama dari cengkraman monster kanibal. Sehingga persembahan itu menjadi huru-hara atas kekacauan yang telah dibuat oleh Aigoto. Sempat bahagia telah melarikan diri dari mereka, Aigoto akhirnya bisa melakukan hal yang berguna dalam hidupnya. Dalam pelukan Aigoto, Terayama terus merengek kesakitan dengan luka tersebut. Akan tetapi, karena banyaknya orang-orang di sekitarnya membuat Aigoto tertangkap basah atas tindakannya itu melawan ibunya. Membuat semua orang murka. Oleh sebab itu, Gingoto tak mau mengampuni perilaku anaknya. Ia pun akan mengeksekusi Aigoto di depan semuanya. Walaupun dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Goto. Secara tak terduga, Keisuke menentang tindakan neneknya untuk tidak melukainya. Jika si nenek berani menyakiti ibunya, ia tak segan akan melukai dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Keisuke memberikan pilihan kepada neneknya, jika ia mau melepaskan ibunya, ia tidak akan melakukan upaya bunuh diri. Sebaliknya, jika sang ibu membongkar rahasia keluarganya sendiri, ia akan menggantikan ibunya untuk mati. Tapi Gingoto tidak akan mengampuninya lagi jika bertindak melawan mantan keluarganya sendiri. Pada akhirnya, Aigoto dipecat dari kakak silsilah keluarga Goto.
Oleh sebab itu, sekarang Aigoto menjadi dilema manakah yang harus ia pilih antara mengungkap sindikat kanibalisme dan melihat putranya mati, atau lebih baik diam tetapi manusia tak berdosa akan mati. Sehingga Terayama tak bisa memilih untuk mengungkapkan kanibalisme kepada Daigo, lantaran ia sudah mengetahui fakta sebenarnya. Sementara itu, Iwao bersama Keisuke hampir saja adu jotos lantaran di antara mereka ada pengkhianat yang bersembunyi. Tak lama kemudian, Iwao menemukan orangnya yang telah menyebarkan informasi kepada Daigo. Sebagai akibatnya, dia pun mati di tangan Iwao. Tidak jauh berbeda dengan Daigo, Biksu Mune meminta Keisuke untuk segera membebaskan anak-anak itu dan menghentikan ritual sesat tersebut. Sayangnya lantaran kurang nyali, Biksu Mune pun tak bisa bergeming. Dengan Keisuke orangnya tak bisa digoyahkan sama sekali, ia pun akan tetap melanjutkan tradisi ini secara turun-temurun sesuai janjinya kepada mendiang Gingoto. Singkat cerita, Daigo mencoba menghubungi Yuki apakah mereka baik-baik saja selama ia tidak bersamanya. Dan bagaimana kabar dari Mashiro sekarang? Tidak tahu kenapa Daigo merasa jika dirinya selama ini memendam amarahnya. Ketika memikirkan anak-anak itu yang tidak berdosa membuatnya semakin marah dalam situasi sekarang. Daigo merasa khawatir jika kemarahannya itu bisa membunuh orang lagi seperti di masa lalu. Yuki mencoba menenangkannya agar ia tetap tenang menghadapi situasi sulit itu. Ia percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lantas, Daigo meminta permintaan kepada Yuki jika ia sudah kembali lagi, ia ingin sekali merayakan ulang tahun Mashiro dengan sangat baik dan benar. Ternyata, Daigo memutuskan untuk pergi sendirian menghadapi situasi tersebut. Sontak saja atasannya bersama penyidik lainnya terkejut dengan tindakan dari Daigo tidak bisa dicegah sama sekali. Meskipun mengetahui jika nyawanya dalam bahaya jika salah melangkah. Padahal mereka mempunyai tim yang bisa diandalkan satu sama lain. Di saat yang sama Keisuke mengetahui jika Yosuke dikurung di penampungan oleh Iwao. Lantas ia pun membebaskannya. Di satu sisi, detektif Sendo bersama detektif Yamashita akhirnya sampai di tempat persembunyian dari Yuki. Namun, setibanya di apartemen secara mengejutkan ternyata mereka masuk ke dalam jebakan keluarga Goto. Yang mana detektif Yamashita adalah palsu. Sesampainya di penjara bawah tanah, Daigo dikejutkan dengan semuanya tak ada apapun sama sekali. Tapi, ia menemukan rambut dari salah satu korban. Kejadian yang menimpa Osamu di awal scene episode pertama terulang kembali dan menjadi deja vu. Daigo mendapatkan serangan monster kanibal yang selalu membawa cerulit. Bertepatan dengan malam festival membuat masyarakat sibuk merayakan persembahan bebegik tersebut. Ada yang suka dan tidak suka lantaran harus melihat kekejaman ritual itu. Tak berselang lama, Daigo akhirnya sadarkan diri. Ternyata dia masih hidup. Tetapi ia berada di sebuah gua tempat di mana ritual berlangsung mempersembahkan manusia yang menjadi tumbalnya. Dimakan hidup-hidup oleh keluarga Goto. Semua pertanyaan yang selama ini Daigo ingin ketahui akhirnya terjawab. Dengan Keisuke memperlihatkan daging manusia dan sosok monster kanibal. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.